Hari ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Kasep Rokes, sahabat. Sebuah gunung yang berada di Kuta Waringin, Soreang, Kabupaten Bandung. Dengan ketinggian kurang lebih sekitar 1.150 meter di atas permukaan laut, perjalanan waktu tempuh kami dari kota Bandung menuju titik awal pendakian ini kurang lebih sekitar 2 jaman. Dengan patokan Masjid Al-Jihad Desa Sukamulia, Kecamatan Kuta Waringin. Di awal jalur kita sudah disuguhkan dengan tanjakan yang cukup terjal, sahabat. Tapi kanan kirinya bisa kita lihat memang banyak pohonan yang sangat rimbun. Dan itu sangat nyaman sekali sih untuk kita daki karena hawanya cukup sejuk dan segar, sahabat. Setelah kita menemukan sebuah tanjakan, kita akan sampai di sebuah area perkebunan ya sahabat. Ini perkebunan palawija warga. Bisa kita lihat ada tanaman cabai rawit sini. Kita akan mengikuti jalur ke arah kiri sahabat sampai menuju ke puncak Gunung Kasep Rokes. Setelah melewati perkebunan cabai rawit tadi, kita akan menemukan sebuah jalur yang rimbun dengan pohon-pohon ilalang yang sangat lebat, sahabat. Dan kita akan terus menuju ke puncak Gunung Kasep Rokes. Cina tangkal naon itu pak? Iya. Oh kalian? Oh. Iya kan. Kebanyakan ini dia di Jakarta. Oh ya sahabat, untuk pendakian ke Gunung Kasep Rokes ini tidak memerlukan waktu yang begitu lama. Dari jalur pendakian yang semula berupa hamparan perkebunan warga, kemudian kita akan memasuki kawasan rimbunnya hutan pinus, yang mana itu menandakan bahwa puncak sudah di depan mata.
setelah melewati punggungan gunung yang cukup sempit dan curam, sahabat, kita akan menemukan tanjakan sedikit ya. Dan kita akan meneruskan sampai ke puncak Gunung Kasepoke. Dari tanjakan sini kita akan langsung belok kiri dan mengikuti jalur ini sampai ke puncak. Ada beberapa area terbuka sih, terutama di perkebunan warga itu juga sangat sedikit, sahabat. Kebanyakan kita mengikuti jalur yang kiri kanannya itu banyak pohon rimbun yang menuju. Kurang lebih 30 menitan saja ya dari titik awal pendakian atau tempat penitipan kendaraan di Kampung Cijaka, Desa Sukamulya, Kecamatan Kutawaringin, untuk sampai ke puncak Gunung Kasepoke, sebuah gunung dengan ketinggian 1150 meter di atas permukaan laut. Di puncaknya sendiri merupakan sebuah area yang tidak terlalu besar, yang rimbun dengan ilalang sama pohon-pohon atau tumbuhan liar, sahabat. Dan dasarnya itu berupa batuan, bahkan kita ketika melihat dari bawah itu, ini merupakan tebing batu yang cukup besar. Dari puncaknya, kita bisa menyaksikan landscape pemandangan alam yang sangat luar biasa ya sahabat. Dari jajaran pegunungan, perkebunan, sampai perkampungan. Dilihat dari atas itu sangat menakjubkan sekali ya sahabat. Keindahan di puncak Gunung Kasepoke ini adalah salah satu pengalaman yang begitu indah. Saat di puncak, kita bisa melihat pemandangan yang luas tanpa batas dari segala arah. Gunung-gunung lain, lembah, dan hutan yang mengelilingi terlihat begitu menakjubkan dan memberikan kesan akan kebesaran alam. Setelah kita ikut turunan tadi, terus melipir ke jalur di pinggirnya jurang itu, kita mengikuti lorong ini sampai ke puncak batu Gunung Kasepoke, sahabat. Dan setelah kita turun dari puncak, melipir ke arah kiri sampai di pertigaan yang tadi itu, kita akan turun ke sebelah kiri, sahabat. Muter mengelilingi batuan besar dan sampailah di titik ini,
kita akan naik ke batuan ini sampai ke puncak Kasep Roke yang kedua ya. Dan di atas kita bisa menyaksikan keindahan alam yang lebih dari yang puncak pertama tadi. Pendakian ini bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang setiap langkah yang kita ambil. Keindahan alam yang kita nikmati dari ketinggian ini adalah hadiah dari bumi yang harus kita jaga dan hormati. Maka dari itu mari kita selalu ingat, gunung ini akan selalu ada di sini, menunggu kita dengan segala keagungannya. Dan yang paling penting, apa yang kita bawa pulang dari pendakian ini adalah sebuah semangat dan rasa syukur atas alam yang telah memberikan begitu banyak keindahan kepada kita. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami dalam pendakian Gunung Kasep Roke. Sampai ketemu lagi di perjalanan kami berikutnya. Salam petualang.